Ayo, kita berangkat. Air tenang menghanyutkan. Your team is banning. Mari kita lihat kali ini dari tim yang sedang bertanding. 911 versus 365. Luar biasa dari kedua tim ini. Saingan secara sehat. Pertandingan semakin kuat. Bakar. Mari kita lihat untuk match yang kedua kali ini. Aku akan meramalkanmu. Your team is picking. Dan kita lihat. Aku, Putri Northern. Dari tim 365. Untuk match kedua. Rupanya di sana Freya kali ini yang diambil. Dan Hayabusa yang di-ban. Johnson bahkan seorang di sana. Thomas yang di-ban. Dan dari tim 911 lebih ke arah. Di sana Fanny. Sana Link dan juga Kagura yang di-ban. Mengerikan. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Video di sini semua direcord dan dikasterin ya. Ini videonya semua direcord ya. Dan sepertinya kali ini alot banget ya, susah ya. Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Dan semua video di sini direcord, dikasterin dan diupload di channel YT Babang Selalu Gaming. Tapi ini karena Scream pasti bakal minta izin dulu ya. Biarkan mereka yang jadi pahlawannya. Akulah kebenaran yang didambakan. Oh, terdesak kali ini dari tim 911 yang biasanya menguasai dari segi draft pick ataupun dari segi pick dan juga permainan. Tapi kali ini sepertinya sudah mulai panas dengan kedatangan dua player terbaru dari tim 365. Dan ini persaingan akan menjadi semakin seru karena kedatangan player baru membuat Rosin menjadi lebih sengit karena ada seorangnya di sana. Kak Games dan juga seorang Asien, Atin. Oh my god, Kak Dita dan juga sana Yusuf yang di band. Setelah Kak Gura, Link dan juga Fanny yang dari tadi tim 911. Tapi kita lihat dari tim 365 lebih memilih kepada seorang Layla. Dan satu lagi siapa yang akan di-ban? Jalian yang di-ban. Setelah Thomas Johnson dan juga seorang di sana Hayabusa yang di-ban. Oh. Mia kah? Assalamualaikum, Papa. Wow, ngeri sekali lagi. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Oh, langkah yang bagus. Michitar diambil setelah melihat Fanny-nya tadi. Padahal sekarang Fanny-nya udah di band ya. Pasir tunduk di bawah perintahku. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Selamat datang, streamer yang tadi ketabrak ya. Salam kenal ya, Kaiser Extra. Netizennya ngeri juga ya. Yang mau main custom ataupun sewa jasa caster boleh di sini ya. Mau main rank juga boleh, sesuai requestan VIP aja ya. Siapa target? Oh, di sana rupanya Leslie keluar oleh seorang Marvin dari 911 atau 911. Sangat-sangat mengerikan sekali lagi. Oh my god.
Roger yang kali ini diambil oleh tim dari 365 bahkan Freya yang tadi digunakan oleh 911 atau 911. Gajah gua mah bang, darat gua bang. Gak ngeliat darat atau gak daratnya, biasa aja, santai. Tapi kalau tadi sabarnya gak di-ban kayaknya bakal ceritanya beda deh. Oke. Mohon maaf, lagi fokus dulu. Saya wajah Sakester soalnya ini. Oke, dari tim. Oh my God. 911. Dan kali ini dari 365 yang duluan ada seorang Khalid, Freya, Roger, Vexana, dan Matilda. Dan dari tim di sana rupanya 911 ada Nana, Terizla, Leslie, Angela, dan Yi Sansin. Kita lihat. Ini dari dampingnya sih ngeri ya dari keduanya. Bahkan kalau kita lihat pergerakannya pun ini akan menjadi lebih berbeda yang ini ya. Right, game kedua antara 911 Esports melawan tim dari 365. Back to the game, back to the stream. Let's go. Udah mulai kembali lagi. Pantau saja di sana, kita lihat. Skornya baik. Skornya belum diganti ya, bentar ya. Skornya ini untuk skornya ya. Skornya 1-0 ya. 1-0 dipegang oleh tim dari 635 ya. Tapi respect. Terima kasih udah mau mampir ke sini ya. Sehat selalu ya. Buat Kaiser Raps, respect udah mau mampir ke sini. Sehat selalu pokoknya. Oke ya. Kerja dulu ya. Oke, kita mulai. Oh, first blood sudah mulai diamankan saja oleh Ice Smith. Kita lihat seorang Ice Smith melakukan double kill-nya di sana. Kembali lagi luar biasa, bahkan di sana diamankan dengan baik sekali momentum yang terjadi bahkan di sana. Kita lihat Only Kasi sudah diincar kembali lagi momentum yang ada bahkan di sana. Bahkan ter-take down, terjadi ganking di area bottom lane bahkan di sana pergerakan dari seorang Asian Artin. Seorang Asian Artin benar-benar membuat gebrakan yang begitu sangat indah. Tapi kita lihat berusaha untuk diamankan dengan baik sekali lagi. Momentum yang dibangun susah payah, bahkan berusaha untuk di-cover lagi dan luar biasa. Berusaha untuk diamankan saja dengan baik, tapi lihat pergerakan begitu dekat dari kedua tim ini. Sangat-sangat baik bahkan. Dengan menggunakan seorang di sana rupanya, Yi Sansin kali ini menjadi andalan seorang Kazi. Dan momentum yang terjadi diamankan. Bahkan sana dibuka saja Mountain Choker sudah mulai terjadi lagi. Momentum yang sudah mulai diambil bahkan di sana. Berusaha untuk incar. Kembali berusaha untuk membackup dengan bagus tapi hilang. Kembali lagi membuka celah saja bahkan di sana. Puing-puing untuk mendapatkan satu buah Charto. Sudah mulai setup terjadi. Dari kedua tim berusaha untuk diamankan saja dengan baik sekali. Momentum yang terjadi bahkan di sana diamankan dengan kelas. Berusaha untuk dibuka. Bahkan di sana masih disimpan saja. Tidak ada penalti bahkan di sana. Oh my God. Digunakan dengan baik sekali bahkan momentum yang terjadi bahkan di sana masih ada. Pergerakan yang diambil, bahkan Kazi diincar kembali lagi, bahkan diamankan oleh seorang Azure, dipantau lagi bahkan double kill, Azure di depan, Aisyah Usmin pun mendapatkan one kill, tapi wipe out di early game, bahkan replay by Papa Saluyuk Arena, sudah mulai terjadi di sana, sangat-sangat epic sekali, luar biasa, benar-benar tadi war yang begitu sangat epic, lihat, begitu sangat epidemic. Pertarungan tidak bisa dihindarkan setelah tadi terjadi war yang begitu cepat dan didapatkan saja. Tapi lihat, hilang lagi momentum yang terjadi bahkan di sana diamankan dengan baik. Harus berusaha untuk mundur. Berusaha untuk diamankan saja bahkan di sana dari seorang Asiennya. Terkena ultimate snap. Diincar kembali momentum yang bagus. Tapi lihat, masih ada lawan pada from Kazi. Kazi berusaha untuk diincar kembali lagi bahkan momentum yang ada di kamar lagi luar biasa. Berusaha untuk menghindar. Bahkan kali ini walaupun tidak ada pernah punya pacar. Berbahaya. Diincar lagi momentum yang terjadi bahkan seorang Lee Del Rey masih menunggu. Berusaha untuk mengamankan saja dengan baik tapi hilang. Diego slowly masih memantau kembali lagi. Bahkan kalau kita lihat Azure dipantau kembali lagi. Semakin rame. Berusaha untuk melawan saja.
diamankan dengan baik. Momentum, lihat saya sudah mulai datang. Lihat saya makan sana, semankan saja makan sana selera dan lihat saja. Masih dibuka area mid lane menjadi POW exposure utama. Tapi dilihat lagi momentum yang terjadi bahkan di sana kembali. Lihat flanking yang dilakukan oleh seorang Aishou Speed. Berusaha untuk menggengking. Menunggu adakah orang yang akan lewat di sana. Backup lagi, lihat Atin Ashiennya. Mengamankan lagi Perfect Turtle untuk yang kesekian kalinya. Dan ini bahaya sih. Ini bisa dibilang Turtle yang ketiga ya. Turtle ketiga, Turtle keempat ini. Dipantau. Oh, Marvin lagi di takedown di sana. Yampian. Diambil Aishou Speed. Tanpa MM. Oh my god, tapi Roger ada di sana. Meta yang sudah mulai hype. Tapi kita lihat kembali lagi dari seorang Aden. Godlike-nya sudah diamankan kembali lagi dengan backup. Tapi double kill. Sudah dipantau lagi bahkan di sana dari seorang. Oh, Asien. Tapi di backup lagi momentum yang terjadi bahkan di sana diambil. Berusaha untuk kejar seorang Diego. Dipantau lagi momentum yang terjadi bahkan di sana semakin jago. Masih terkena Molina Blast. Dipantau lagi bahkan di sana menjadi. Aduh, bumerang tadinya mengenai siapapun. Rupanya hanya terjadi terbuang sia-sia. Dipantau lagi. Oh, true damage. Berusaha untuk di-poking saja. Ultimate snap. Berusaha untuk mengincar dari seorang Asien. Atin. Masih bisa bangkit. Luar biasa kembali lagi. Dibuka Magic Sentry. Luar biasa kembali lagi. Backup lagi yang luar biasa, bahkan di sana diincar dengan sangat baik. Momentum yang sangat pas. Dipantau lagi begitu berkualitas, berusaha untuk diincar dengan baik. Masih menunggu. Pergerakan yang sudah mulai semakin bersatu, tapi lihat. Ultimate, berusaha untuk dipantau lagi. Kali ini, dari kedua tim berusaha untuk mengincar saja momentum yang sangat jelas. Masih terpantau dengan hebatnya. Kembali lagi di backup saja. Oh, bahaya kali ini. Tapi berusaha untuk dilakukan dengan baik ya dari kedua tim ini. Benar-benar sangat bagus. Bahkan kalau kita lihat dari item pick dari kedua timnya pun. Masih sangat-sangat sempurna. Lebih incar. Dan beda poin killnya begitu sangat terlihat jelas. Tapi comeback is real tentu saja. Tidak ada yang tidak mungkin. Oh, terkena. Crossbase dan juga di sana berbahaya sekali. Deadly grabs yang sangat menyeramkan. Akan menjadi momok yang sangat menakutkan tentu saja untuk seorang Leslie. Dipantau lagi. Momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa berusaha untuk diincar. Terbanglah di sana kita lihat berusaha untuk diincar kembali lagi. Momentum yang ada di cover lagi luar biasa bahkan di sana diamankan. Masih terbuka. Lihat saja bahkan sudah mulai diambil kembali lagi bahkan di sana Molina. Oh my god, dan juga Eternal Guard yang digunakan sangat sempurna. Oh no. Apakah ini bisa untuk berlanjut ke arah game yang ketiga? Kita lihat masih berusaha untuk ditahan. Apakah kali ini akan dibantai dengan 2-0 saja? Membalikan leg pertama yang dibantai 3-6-5 oleh 911. Tapi kali ini 911 sepertinya harus banyak evaluasi karena dari tim 365 sudah mulai mengupgrade skillnya. Leg kedua ini menyeramkan di sana, kita lihat. Masih termantau dengan baik. Berusaha untuk bergerak saja, momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Diincar, bahkan di sini berbahaya sekali. Walaupun tanpa pacar beberapa player. Dan kita lihat, begitu indahnya di sana kita lihat. Skin yang digunakan memang terlalu OP, tapi kalau kita lihat, oh my god, Aishou Speed masih menunggu di sana, tapi terbuka dengan Mountain Joker. Oh, ketahuan, berbahaya. Lord yang diamankan di area bottom lane sudah mulai berusaha untuk di-clear saja. Diambil lagi momentum yang terjadi, tapi area top lane sudah mulai diambil. Lihat saja bahkan di sana hampir saja execution strike. Oh my god.